Selamat petang, guys. Cepat-cepat. Hari ini saya sudah di spot memancing ini. Spot saya mancing kali ini di kolam. Kolam sekolah, Iski Melincau. Cepat-cepat semua. Biasa sehat. Dapat rezeki, semoga hari ini kita dapat keberuntungan. Oke, guys, sebentar tadi saya sudah sampai di sini memancing lagi. Hari ini saya mengikuti pertandingan memancing di sekolah ini. Waktunya belum ada rezeki lagi. Oke, kita lanjut mancing, guys. Oke, guys, teman-teman semua, sobat, nah, itulah kawan saya. Oke, guys, hari ini kami ramai-ramai mancing di sini. Kita tengok. Yes, di seberang sana ramai kita punya teman-teman. Saudaraku. Punya kawasan ini, guys, mantap. Betul, guys, sebentar ini tarikan, tapi sudah dapat mendapatkan lagi, guys. Oke, lanjut. Oke, guys, boleh nampak di seberang sana. Kita terpaksa memakai mes untuk keselamatan. Nah, di sini peraturan mesti perlu memakai mes, guysku. Jadi kita selamat mancing di sini. Coba-coba tuh. Sobatku, ini teman saya sebelah. Teman saya mancing. Guys, hari ini hujan kuat.
Oke guys, lanjut mancing guys. Kecuatku. Kita mancing lagi di spot ini guys. Tapi cuaca hari ini kurang bagus, hujan turun kuat. Jadi kita teruskan juga. Lanjut mancing. Di daratan pada 2.54 petang. Dan di tempat ketiga, tag bernomor 22 dengan berat ikan 4.175 kilo. Di daratan pada 1.53 petang. Di ranking terakhir, di ranking ke-10, tag bernomor 44. Tag bernomor 72. 72 dengan berat ikan 3.525 kg didarakan pada 2.34 petang. Dan untuk makluman semua pemancing, ada berita baik. Ranking akan ditambah spot sebanyak 3 ranking, bermaksud tempat kita mancing hari ini guys ke 13. Okay, guys. Terima kasih kepada kita punya penyumbang. Penyumbang kita yaitu yang berhormat Datuk Dr. Wahid atas sumbangan kepada kolam penyumbang hari ini. Jadi ranking akan ditambah. Okay, guys, nama kolam ini kolam Kelibang-bang. Ranking ke-13 pada guys adalah tag bernomor 22. 22 dengan berat ikan 3.285 didaratkan pada 2.3 petang tadi. Guys, terima kasih guys. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Oke, jumpa lagi di video akan datang seterusnya. Thank you.